Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, pada hari ini saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita download video daripada Facebook . Okay, pertama sekali anda pergi pada Play Store dan download aplikasi Facebook Video Downloader. Okay, saya gunakan yang ni. Anda install dulu aplikasi ni ke dalam handphone anda. Okay, bila dah siap install aplikasi ni, kita kita akan pergi kepada Facebook kita. Okay, kita cuba buka dulu yang ni. Ni kita just next saja. Lepas tu kita klik done dan kita klik allow. Okay, kemudian dah siap kita install yang ini. Apa yang kita kena buat ataupun macam mana cara dia adalah kita buka saja kita punya Facebook. Okay, kita buka Facebook. Contoh kita nak ambil video kat Facebook, contohnya video ni. Okay, so kita apa kita kena buat, kita klik pada titik tiga ni . Kita klik pada yang ni, video panjang sangat, jadi kita ambil yang video pendek sikit lah. Sebab nanti kan lamba pula dia nak download, so kita cari yang pendek-pendek. Jadi mana video yang pendek-pendek ni, kita tengok. Ni untuk contoh saja . Dia boleh je download yang panjang, tapi saya nak download yang pendek-pendek je. Okey ni. Satu minit 20 pasaan . Jadi cara dia, kita dah buka ni video ni. Kat sini ada titik tiga ni, kita klik pada titik tiga, kita klik pada copy link . Kita dah copy link tu, then kita buka application yang tadi kita install tu, Facebook Downloader. Okey, dekat sini apa yang kita kena buat, kalau anda boleh dapat lihat kat sini, kita ada URL. So kita letak je, kita dah copy link tadi, kita letak kat sini dan kita paste. Lepas tu kita klik download. Bawah ni ada tulis download. Okey, kita boleh download lah, sama ada nak SD ke apa, kita download. Yang ni tak ada apa lah. So kalau anda dapat lihat kat sini, dia tengah download. Then dah selesai download. Itu sajalah cara dia macam mana kita nak download video daripada Facebook. Okey. Itu saja pada hari ini. Sekian, terima kasih kerana menonton. Sila like, share dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.